aktor sekaligus YouTuber Baim Wong akhirnya bertemu lagi dengan kakek Suhut. Dalam pertemuan tersebut, Baim Wong menyampaikan permintaan maaf kepada kakek Suhut yang sempat ditegurnya. Alhamdulillah, pertemuan penuh haru bahagia, tidak ada dendam, tidak ada amarah, hanya ada kata saling memaafkan dan kebaikan dalam pertemuan ini. Kakek Suhut sebelumnya telah memberi tanggapan soal permintaan maaf aktor sekaligus YouTuber Baim Wong. Dia mengaku bakal menerima niat baik Baim Wong yang mau memohon maaf. Baim Wong jadi perbincangan netizen di media sosial setelah mengabaikan dan menegur seorang kakek yang karib disapa kakek Suhut. Kejadian bermula ketika kakek Suhut meminta bantuan kepada Baim Wong namun mendapat penolakan. Sebab Baim Wong menilai apa yang dilakukan kakek Suhut yaitu mengikutinya dengan motor merupakan tindakan kurang sopan. Baim Wong sudah menyampaikan permohonan maaf atas kesalahannya.